Aduh. Telurnya. Terakhir ini paling banyak, ini ada tahu, mereka buat sendiri, tahunya itu homemade dengan saus abalone. Ini ada terong goreng crispy. Dan ini udang mentega Thai. Ini ada bihun kepiting. Wow, ini ada telurnya. Wangi banget. Ini satu ekor kepiting lagi ya. Ini dengan telurnya. Mantap. Ini aku mau korek dulu telurnya. Lembut banget, asli nggak kayak tahu biasa. Tuh, kalian lihat sendiri tekstur tahunya, ini aku close up. Beda ya. Mantap, enak banget. Kita cobain nih udang mentega ala Thai. Baik. Udangnya juga super jumbo nih. Kepiting jumbo, udang jumbo, wah mantap. Kalian bisa lihat sendiri ikan di belakang aku juga jumbo. Harganya cukup banget di rasa kita.
dikupas dulu kulitnya. Tahu,
kenyang banget. Tapi fix ini enak banget ya. Dari terong goreng crispy, tahu. Apa tadi? Pokoknya tahunya homemade, ini isian dalamnya. Dan udang mentega ala Thai. Ditunggu ya kedatangannya di Rasa Cita Seafood. Enggak ya guys, Rasa Cita Seafood. Jangan salah ya.